Basnas Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah merupakan sebuah lembaga negara yang didirikan dalam rangka tujuan utamanya adalah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana diketahui bahwa Basnas Provinsi Kalimantan Selatan ini mempunyai sejarah periode yang cukup panjang di dalam pendiriannya di Kalimantan Selatan, di mana sejak zamannya Ustaz almarhum Haji Muhammad Rafi Hamdi sampai periode sekarang yang dijabat oleh Bapak Gusti Rusdi Effendi AR. Dalam perkembangannya Basnas Provinsi Kalimantan Selatan ini mempunyai dinamika tersendiri. Namun alhamdulillah berkat sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus-pengurus dari dulu, itu keberadaan Basnas semakin dikenal, semakin dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Saat ini Basnas Provinsi Kalimantan Selatan dengan kondisi kantor yang cukup representatif di komplek Bisitra Isabil Mutadin, tepatnya di gedung Islamic Center, itu sudah banyak melakukan hal kegiatan yang dilakukan. Berbagai program yang ditetapkan oleh pusat sudah kita laksanakan, di mana oleh program pusat sesuai dengan rencana strategis yang disusun itu ada 5 program besar yang harus dilakukan, yaitu pertama program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, program advokasi, dan yang terakhir itu adalah program kemanusiaan. Dari 5 program itu alhamdulillah kita semua sudah melakukan, dan dari hasil pengumpulan setiap tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari target yang ditetapkan 40% setiap tahun peningkatan, itu alhamdulillah bisa kita capai. Dan saat ini dalam kondisi yang kita sama-sama tahu adalah dalam masa pandemi COVID-19, itu tentunya merupakan keprihatinan kita bersama, dan Basnas hadir untuk turut membersamai seluruh komponen masyarakat di dalam membantu penanganan COVID-19 ini.